Nikita Mirzani kerap dikenal sebagai sosok wanita yang hobi mencari dan menciptakan berbagai keributan di media sosial miliknya. Dirinya kerap ikut campur atau menyenggol sesama rekan selebriti tanah air Indonesia, hingga menjadi bui-buian warganet di jagat maya. Ternyata ada dalang yang memintanya untuk menjalankan misinya tersebut. Hal tersebut diketahui dari sebuah unggahan salah satu pengguna akun TikTok bernama Eko Sobirin pada Sabtu, 9 April 2022. Nikita Mirzani mengatakan jika sosok Fitri Salhuterullah yang menjadi dalang dari berbagai kericuhan atau keonarannya selama ini di media sosial. Celetukannya tersebut juga dibenarkan oleh sang sahabat, Fitri Salhuteru. Nikita mengaku sembari bicara santai, jika dirinya selama ini hanya mengikuti apa yang diperintah oleh sahabatnya itu, yakni Fitri Salhuteru. Bahkan, jika ada pihak berwenang yang memintanya untuk berhenti, dia pun tidak akan berhenti sebelum Fitri yang memintanya.